Wah gitu ya, scene-nya tuh enak tuh. Yo, balik lagi bareng gue Jonathan Ferdian dan masih sama Mas Chris Lukita. Laknya di kita. Asik. Laki-laki. Sekarang ada di lagu Megustatu namanya. Ini single keduanya G-Friend. Megustatu. Megustatu. Itu kayaknya bahasa Latin deh. Megustatu. Kayaknya ya? Artinya I love you. Kayaknya ya. Oh gitu. Kayaknya. Coba boleh komen di bawah artinya apa Megustatu. Megustatu guys. Ini lagunya, denger sendiri deh. Langsung ya? Ini single keduanya ya. Ini bisa, waktu itu pernah jadi national anthemnya Korea gitu. Jadi kayak, ini satu konser, listriknya beda-beda. Tapi ketika diputar lagu ini, nyanyi semua. Oh ini? Iya, lagu ini. Wow, oke, seharusnya bagus deh. Oke ya, catchy deh menurut gue. Ceplok! Anjay. Masih, nuansanya masih. Oh, sekolah-sekolahan masih, ya? Masih ngaceng. The best. Oke. Warna saya masih sekolah. Tapi warnanya lebih cerah ya. Kalau tadi ya, agak coloring-nya lebih cerah nih. Agak pastel tadi itu kan. Oh. Agak lama. Oh, intro lama kali dia. Waduh, bajunya. Pemain tenis bajunya. Suaranya kayak gitu nih, sound. Scene-nya masih sama tuh. Ini udah mulai ada gitar. Kan? Oh. String-nya udah mulai ada nih masuk kan. Iya, string udah ada nih. Aduh, enggak konsen lihat baju begini nih. Ini rap-nya. Loh, oh mulai dari rap ya. Oh, oke. Ya, Jepangnya mulai di sini nih kan. Ya, ini masih kental Jepang ya. Pre-chorusnya harus mulai kayak gitu. Iya. Nah, itu ada bunyi nyak. Suara gagak gitu kan. Oh iya. Ikutin vokalnya. Masih? Tak. Oh iya. Jadi dapat aksen di sini. Iya, aksennya di situ. Buat pemain drum agak repot juga gitu. Iya, lumayan. Asik deh. Itu enak. Itu kalau di band sih enak sih itu. Triplet gitu. Iya, ya. Baselnya asik tuh. Yo ye. Ini pre-chorus ya? Ya, pre-chorus. Waduh, lu denger. Ada suara gitu. Buat transisi. Ya. This. Ini Jepang tetap lo Jepang banget. Parah ini. Nih, parah Jepang. Masuk ke interlude. Makna ini? Ya. Siapa namanya? Umji. Umji. Nah, artinya jempol. Artinya jempol. Yuju. Wah, gila. Selalu ini dia, selalu. Wah. Agak ngerok di sini guys. Asik. Selalu ya, tetap pilih ya. Sih.
tetap ada Yuju ngambil-ngambil gitunya kan? Ya selalu dia ad-libs ya. Di setiap lagu denger mulu emang. Tuh dance-nya gue suka deh tadi yang begitu. Gitu-gitu ya. Nah, di sebutan gitu ya. Gitu. Ini gue apa? Rada turun sih. Rada turun oh, dikit. Oh, gara-gara kemarin tuh lagu apa? Apa? Sunrise. Apa? Bukan, ya itu Time for the Moonlight. Time for the Moonlight asik gini. Ini gue lebih enggak tahu ya, gue ke Ali sama muka-muka mereka sama bajunya kali. Oh, iya, iya. Karena musiknya downgrade ya, harusnya dari sini dulu makin naik gitu ya, baru ini gue downgrade ya. Tapi secara visual gue malah lebih suka yang di sini. Video clip, visual. Ini video lama ya? Video lama, ini single kedua. Oh, 2015 setelah juga. Apa yang tadi? Glass Beat. Di tahun yang sama nih. Oh, Megustas. Megustas tuh. Iya, ini gue lagunya rada turun nih. Sebenarnya ada mereka tuh buat kayak trilogi gitu. Jadi ini trilogi of school gitu. Jadi Glass Beat, Megustas tuh ada satu lagi sebenarnya. Nuansanya sama? Beda? Oh, apa? Boleh enggak satu lagu? Coba deh. Oke ya. Kita reaction satu lagu lagi. Okay.